Baik, Habu Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi Raka bareng Bang Idris ya akan mulai memandu program Ragawi di pagi hari ini. Bang Idris, kemarin sempat enggak kerekam Bang Idris ya? Kemarin sebenarnya direkam. Cuma lensa kameranya enggak dibuka. Jadi hitam. Tapi ya lupa enggak dinyalain. Sampai ya, sampai lu sampai terakhir lu. Kameranya kok ketutup gitu ya. Ingat, jadi ingat yang dulu Bang Idris ya. Kok gelap ya? Lupa enggak di on air kan. Iya benar. Baik, sebentar lagi Raka dan Bang Idris bakal masuk dalam program Ragawi ya. Nanti temanya akan kita udarakan nanti Bang Idris ya. Iya, benar. Baik, Bang Idris, siapa Bang Idris nggih? Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abu Nabi. Di pagi hari ini bareng Raka dan Bang Idris ya. Iya, udah kembali rujuk ya. Kemarin sempat agak-agak apa itu rewel biasa manten anyar. Bisa aja. Ya. Sekarang wis rujuk mana ya. Nah, alhamdulillah kembali lagi bareng Raka dan Bang Idris ya. Bang Idris sehat gak? Bang Idris gak? Alhamdulillah sehat walafiat, masya Allah. Alhamdulillah. Masyarakat dari Malang bawa oleh-oleh. Masya Allah, oleh-olehnya ini. Nah, bareng Raka dan Bang Idris dalam program Ragawi. Ragam Pantunan Islami. Nah, kemarin sempat sendirian Bang Idris ya? Saya kemarin sendirian. Sebenarnya berdua, cuma satunya nggak ada, jadi sendirian gitu loh. Kemarin bahas tentang? Kemarin kan mendekati hari santri, tanggal 21 kan, tanggal 22-nya hari santri. Saya kemarin ngangkat tema hari santri ya, tentang santri. Santri. Jadi banyak yang kemarin gabungan di acara Ragawi, temanya santri. Seneng banget. Cuma kemarin itu gak tayang di YouTube, gak tayang di FB juga. Kan sayang, soalnya kemarin juga sendirian gitu ya. Sekarang berdua enaknya ditayangin aja. Jadi temanya kayaknya balik aja ya. Tetap kayak yang kemarin temanya ya. Temanya San dan saya Tri gitu ya. Temanya San sampai Tri. Ya, pasangannya San saya Tri gitu ya. Di santri gitu ya. Nah, baik Abu Nabi, Raka dan Bang Idris, bentar lagi akan membawakan program pantunan temanya santri. Kita ulang ya, tema tentang santri lagi Bang Idris ya. Kemarin kayaknya kurang puas lah kalau sendirian gitu ya. Nah, soalnya kemarin juga apa itu banyak itu loh. Saya kemarin di crossing sama itu. Siapa? Cak Nabi itu. Oh iya, Raka juga baca pantunannya dikirim ke WA-nya Raka. Begitu. Di roasting lah ya. Oke, nanti gantian sampai tak roasting ya. Nah, temanya tentang santri. Santri ya. Tentang santri. Gak pakai the ya. Oh, the santri. D-nya teh aja, gak pakai teh. Teh santri. Gimana teh? Teh santri. Nah, temanya tentang santri dan sholawat gimana Bang Idris? Iya, ini pasti kalau Jumat pasti gak jauh-jauh dari tema sholawat. Bener, jadi temanya tentang sholawat dan santri. Gini tak Bang Idris? Iya apa ya? Capri, tuku tomat. Tuko tomat ning omane Cak Paat. Tomate kabene ono papat. Waduh, at-at kabeh. Apa iki? Santri sing sering maca selawat, uripe kuat lan awake kabeh sehat. Waduh. Gak kumat-kumat. Ngono sih. Kali kan ya mengono iku masyarakat kan kumat kan ya. Kadang beras, kadang ketan biasanya. Nah, coba Bang Idris bikinkan pantun. Kemarin kan Bang Idris sudah bocor-bocor mana kan enak. Boleh sing liyane iki. Udan-udan enake dekem nang jero omah. Oh my god, mewah mepet sawah. Masyaallah. Dadi santri sing berakhlakul karimah ben ilmune iku manfaat lan berkah. Lan nambah.
nambah ilmu nih maksudnya ya. Nambah-nambah liane gak apa-apa. Masyarakat kok ada ngebet aja gitu. Pokoknya di rumah disiapin ya. Siapin sambal yang banyak. Nah, nanti dibuat luluran. Aduh. Wah, itu wedang ya. Nah, ayo yang pantunan-pantunan tentang santri atau sholawat ya. Soalnya kemarin itu siapa ya? Anggrek ini anggrek mungkin ngomong. Masyarakatnya di mana kak gabungan? Apa dikancingi lawang? Kan apa dikancingi lawang kata. Si. Gotri ya Gotri. Gotri ya Gotri. Gotri digawe nembak kepik. Santri ya santri, ayo dadi santri sing nyontone perilaku sing apik. Perilaku-perilaku sing apik. Oh, dadi uswatun hasanah Mas ya. Uswatun hasanah. Uswah ya. Eh bener lah sih ya. Uswatun hasanah. Iya. Moga yang lainnya pantunan-pantunan ya di pagi hari ini. Temanya tentang Hari Santri ya. Kemarin hari Santri, iya. Kemarin juga sudah dibawakan sama Bang Idris, tapi hari ini dibawakan lagi. Kayaknya kemarin kurang gimana gitu ya. Kan kemarin kurang jangkep karena ada teman satunya itu loh. Ini ada dari siapa? Mas Tekno ya. Oh, Mas Tekno. Mas Tekno di Keceling. Keceling ya. Keceling. Salah lagi. Kemarin Raka di Keceling apa? Keceling daerah Pandaan sana ya. Ketemu Pak Haji Supaat ya. Oh, iya. Main-main ke sana. Keceling, bukan Keceling ya. Apa katanya Mas Tekno? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini selamat pagi. Suara Nabawi, saya monitor perjalanan ke Puspo. Wah, mantap Puspo. Ya. Sekarang posisi di Puspo sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Siapa enggak ngenteni aku nang Puspo. Oh iya ya. Gak ada pendengar-pendengar di Puspo ya. Jarang ya gabungan ya di Puspo ya. Karena memang mungkin enggak tahu mungkin ya. Ya ada mungkin enggak pernah gabungan. Oh, pendengar pasif ya. Teman-teman. Ya, semoga pendengar-pendengar di Puspo mendengarkan kita dan gabungan ya. Sapa-sapa salam keluarga-keluarga di Puspo ya. Ikut pantunan boleh ya. Boleh. Sering ke sana Mas, teman Mas. Sama istri tercinta Niki Bang Idris. Oh gitu ke sana. Nggih. Adem go jaket sing kandel ya. Oh nggih Bang Idris, matur suwun undangane pun nyampe griya, tapi kula mboten teko, polahe sing ngundang mboten teng griya. Sampeyan ngene. Mau mampir ke rumahnya Mas Tekno tapi tapi enggak tahu kebetulan kemalaman juga. Titip nang Pak Haji Supaat berarti. Titip ke Pak Haji Supaat kali Mas Anwar. Oh gitu. Kemarin cerita-cerita sama Pak Haji Supaat ya. Pak Haji Supaat ini radionya ada 12. 12 radio. Panas kan izin lihat. Bisa panas dulu. Nah, ternon ditunggu loh. Nggih, Mas Tekno nggih ditunggu. Oke. Okay. Undang Bang Idris itu. Sunat male. Iya. Ini silah, ada dari Busri di Pandaan Bang Idris. Busri ya. Suwe sama ndak pernah gabungan, Bu. Piye kabare? Isu-isu dikroyok gurem. Loh, opo gurem ini lo? Apa Bang Idris? Tinggi ta Bang Idris? Bukan. Oh, gurem itu yang itu ya. Yang kayak telur-telur itu ta? Udang rebon. Hah? Udang rebon, oh udang gurem rebon. Oh udang rebon, udang kecil-kecil itu kalau, gurem kalau gak salah. Kalau gak salah lo ya. Bukan yang gurem itu yang apa? Yang di kayu-kayu yang kayak telur-telur itu Mas. Telur-telur itu ta. Koyoke. Kita Bu, gurem nih apa Bu? Iwak gurem. Soalnya dulu di Zimbabwe gak ada gurem Bu. Masyarakat dulu kecilnya di Afrika. Gitu ya. Tarsan nama Mas ya. Oh, gurem itu tumoy ayam. Oh. Waduh, gak pernah metani ayam, Bu.
aku nang udah ngerebon atau berarti yo. Oh, jauh ya Bang Idris. Iwak gurem, karena kan iwak gurem. Oh, guremi. Oh, iya. Guremi. Guremi. Isu-isu dikeroyok gurem, keroyok gurem ge omai Cak Lutfi. Oh, sampean lopo nang Cak Lutfi iku. Isu-isu atiku wis marem, ati marem mergo mari maca surat Al-Kahfi. Masyaallah. Iya ya sunahnya ya. Sunah hari Jumat. Hari Kamis malam sama hari Jumat. Malam Jumat ya, sebelum bener. Ya, sebelum asar lah. Benar. Nah, ini ya. Dibaca sebanyak-banyaknya sebenarnya Bang Idris. Gitu ya. Dibaca sebanyak-banyaknya, minimal banyaknya itu 3. Oh gitu. Tapi satu pun nggak apa-apa. Nggak masalah mas ya. Minimal banyaknya 3. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Paling banyak 4 mas, enggak ya? Paling banyak 4 nggak apa-apa. Bener kan ya, paling banyak 4 ya. Buat mas Raka lo ya, ini khusus buat mas Raka, paling banyak 4. Paling banyak 4 kata mas Raka. Minimnya 3 kata mas Raka. Baru nyantel Bang Idris. Baru nyantel iya, iya. Ya Allah. Yang lainnya ya. Ini sepertinya mendengarkan Bang Idris. Iya, di sini mendengarkan hujan di Pandaan ya. Kemarin hujan. Di Pandaan waktu itu hujan. Waktu Malang gerimis. Gerimis. Mendung-mendung gerimis. Untuk pakai mobil ya. Iya, siang. Ini kemudian ada siapa lagi Bang Idris? Ada Mas Alil Huda Al-Muhajir. Mas Alil Huda Al-Muhajir, Masya Allah. Kemarin juga gabungan ke saya. Benar, Alhamdulillah. Sepertinya ini beda sama yang kemarin ini. Pantunannya, oh, tapi iya. Luar biasa. Mantap, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ragawi. Ragam pantunan islami. Ono pari pinggire tomat. Lek dadi santri di iku kudu sing semangat. Masya Allah. Semangat opo iki? Semangat tidure apa semangat cari ilmu? Semangat golek jodoh. Semangat golek jodoh ya, yang santri ya. Iki FSI meneh kan nang Banyu Biru. Ya. Oh iya. Diliwati umay Mas Alil Huda. Ya. Oh iya, hadir ya. Iya. Hadir ya Mas Alil Huda ya, kalau bisa nanti hadir. Ini dari Mas Alil Huda, tetap semangat ya. Oke. Kemudian oh ini katanya Gus Huda. Apa? Temai isu iki gurem. Sama dengan anggrem. Gurem iku lak sing di Gading iku lho enak. Makan gulai kalau merem. Gurem kacang ijo, insyaallah. Abas. Waduh promo aku iki. Gus Huda kudu teko. Opo rek pirang-pirang pertemuan. Nggih rek, Gus. Gak ono sing teko. Malah gak ono sing gak ono kresek abang, Mas. Dalam? Malah gak ono sing gak ono kresek abang. Oh iya. Biasanya Gus Huda bagiannya Gus Huda ya. Dikekno aku. Aku sing ngon bungkus. Mulai ini digawa awake. Lah iya apa sih? Mesti tekan do awak to sing di dia ya, nepakane iya. Ya. Awak akhirnya di gojloke mbak Rare aku ya, di grup-grup awak sing kerja. Padahal kresek abang sing gowo Gus Huda. Dikeno aku dibungkus di tempat itu. Enggak mulai di delete pada Gus Huda kok ngono ngono. Oh, cuman buat itu ya, buat iya. Buat coba buat awak itu ya. Awak yo apa jenenge konco ya jenenge saken Mas. Ya apa-apa wis lah. Ya apa Gus Huda ini? Gus Huda aku wajib hadir. Nang podo konco-konco MSC ini aku tuh hadir. Ini katanya Gus Huda dua kali nggak datang, wes bengak-bengok air. Cuma dua kali. Dua kali. Sama dua kali ya. Wong kali, ya bener dua kali. Berarti dua kali kali ini kali keraton, kali Bangil gitu ya. Dua kali ya man. Ada Mama Nia Bang Idris. Mama Nia. Kemarin sempat main ke sana ya Bang Idris. Iya, sempat ke sana? Belum. Oh iya, ditunggu. Belum kesana. Sangat ditunggu katanya. Kenapa? Sama ditunggu di sudah sana. Sudah diundur sama Bang Idris. Oh, harus ngundur sendiri. Tapi senang Mas, tapi senang ya. Saya mengalami sesuatu yang enggak pernah saya lakukan semenjak itu. Enggak dikasih senggek ta Bang Idris? Kasih dong. Oh, dikasih. Kasih. Semuanya udah tak aduh enak banget ngambil apa? Dari mangga pohonnya gadung, mangga gadung ini. Gadung, gadung ada juga mana lagi tapi agak jauh harus naik bis. Ini ada Mama Nia Bang Idris. Iya Mama Nia. Kue lotri ditaruh di atas atap
si Tari mau bikin HP. Jadi santri menyandang kitab, jadi santri jangan selalu pegang HP. Santri saiki ya di pondok di kekang menyandang HP. Ketika istirahat, ketika pulangan, dolanan HP terus. HP ini kitab, tapi lali gak dibuka, kamu tolak amaning ya. Bener Bang Idris. HP. Ya Allah, benar ya. Itu biasanya paling mudahnya terpengaruh lingkungan luar itu dari HP Bang Idris ya. Oh iya, meskipun kita gak keluar rumah loh ya. Benar. Di dalam kamar pun ya ada chattingan apapun ya. Bener. Kita bikin grup juga. Karena ya, merasa di pondok gak pernah pegang HP. Akhirnya pulang ke rumah mainan HP, ketagihan main HP, terus main HP. Mutala'ah atau wirid-wiridnya ditinggalkan. Semuanya lupa. Ya Allah. Kemudian kue lotri. Kue lotri ini apa Bang Idris? Tahu Bang Idris kue lotri? Kurang paham ya kue lotri. Belum ya. Oh, ini soalnya nak orang tuh disuguhi kue lotri aku. Perlu dibuatkan ini sama Mama Nia. Aku pernah mana yang jalan kue lotri ya Mama Nia. Mama Nia bingung mikir. Dibuatkan di Mama Nia ya, kuenya Mama Nia. Rono maneh koyo ane. Kue lotri dijual di perapatan, si Lastri mau beli terasi. Jadilah santri Budiman, jangan jadi jangan jadi santri yang imitasi. Imitasi. Imitasi ini mungkin Kawi. Tampangnya Kawi, ya. Tampangnya santri Bang Idris ya. Iya. Tapi dalemannya bukan santri. Bener. Lulusan pondok indah. Pondok indah. Lulusan pondok Surya Kencana. Surya Kencana. Yang lainnya monggo silakan nggih. Kami tunggu ya pantunan-pantunan bareng Raka di Ragawi kali ini ditemani oleh Bang Idris ya. Temanya tentang santri dan solawat. Santri dan solawat ya. Gabungan seperti biasanya Nabi di 081249081240 ya. Seperti biasanya SMS, WA ataupun juga Telegram. Tak tunggu ini. Benar ya. Bisa gabungan yang ucip ya apa? Kang Roni juga. Se Bang Idris, Cak Sapri. Cak Sapri gawe serbat ya. Ono santri iku senengane selalu ngakeno sholawat. Mantep. Coba Bang Idris. Kue gotri rek. Kue gotri digawe no nang Tambak Yudan. Nggih. Dadi santri rek, pek wis muli ojo lali wiritan. Nah, wiritan. Lali kabeh wis wiritan di pondok pian Mas ya. Bener. Diajar wiritan ngene, wirit ngene di umah selali kabeh. Bener Bang Idris. Wiritan di HP ya. Iya kalau HP tok, tapi lagi mulai keluar rumah dolan, waduh, bahaya ya. Pergaulan nih. Jadi dijaga nih, dijaga. Nah, Bang Idris sambil menunggu atensi yang masuk di pagi hari ini, rea dulu Bang Idris ya. Sambil nunggu ono sing ngeteri panganan, kue lotri lah ya. Atau lumpur asmara Bang Idris. Gimana kemarin lumpur asmaranya? Mantep, dinikmati ya? Bersama keluarga saya. Luar biasa, alhamdulillah. Apakah ada kue lumpur asmara-asmara berikutnya Bang Idris? Asmara kedua. Episode kedua ya. Ya bisa. Nah baik, nanti Raka lanjut lagi bareng Bang Idris ya. Okay. Pantunan-pantunan tentang tema Hari Santri dan juga tentang sholawat ya. Karena ini hari Jumat ya, semoga kita semua mendapatkan keberkahan hari Jumat ya. Okay. Bang Idris, Bang Idris. On apukat, apukate dicampur kue lotri. Kue lotri. Kue lotri tukune nang Inggris ya. Ana apukat dicampur kue lotri tukune nang Inggris ya. Arep rehat engko pantunan tema santri, pantunan bareng Raka dan juga Bang Idris. Ngoten nggih.
Baik, Raka dan Bang Idris akan kembali lagi setelah beberapa pesan-pesan yang lewat berikut ini. Baik, Abu Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam program Ragawi, Ragam Pantun Islami. Bareng Raka dan Bang Idris ya, yeah, di pagi hari ini, dan mulai bacakan atensi-atensi yang masuk di kita mulai pagi hari ini, Bang Idris. Al-Fatihah ya. Oke. Allah biha ya Allah biha. Ada siapa ini, Bang Idris? Ada Mbak Lulu ya. Oh, Mbak Lulu. Mbak Lulu yang berada di kawasan Pasuruan. Iya, yeah, kemarin gak gabungan kayaknya, waktu saya sendirian. Oh, kayak sibuk mungkin. Harus nunggu Mas Raka gini. Bikin kue ya, bikin kue. Assalamualaikum abang berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah. Iya. Bulan Oktober ini cuma bulan kepunyaanku, Bang. Karena dua momen di bulan Oktober ini, Bang. Anniversary dan hari ini tepat miladku. Wow. Kalau kemarin anniversary dapat lubang asmara ya. Sana helwa ya. Iya, insyaallah. Insyaallah. Ya, kemarin anniversary bawa gado-gado sama lumpur asmara. Oh iya, benar. Kalau miladnya ini, miladnya waduh. Aduh, mungkin lebih super, spesial ya. Super ya. Alat-alat cukur, alat potong ya. Mbak Lulu, sana helwa ya. Yeah. Selamat semoga ya dengan berkurangnya umur. Semoga Allah memberikan umur yang berkah, keluarga yang bahagia, bertambah tetap rezeki, sehat walafiat ya, bahagia dunia akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Pas momennya ya. Benar. Sekarang tanggal berapa sih Bang Idris? 23 Bang Idris. Sekarang 3, tanggal 3. Tanggal 23. 3 likur. 3 likur ya. Iya, tanggal 3 likur. Ini syukron untuk suami dan anakku. Boleh, atas ngasih hadiahnya. Ngasih surprise kayaknya ya. Masya Allah, surprise ya. Nah, ya. Ada mobil baru ini di depan rumah ini ya. Masya Allah. Ini pantunannya, Bang. Mentari terbit di pagi hari, sinarnya sungguh menghangatkan hati. Meski hanya santri, komitmen kami NKRI harga mati. Oh, gini maksudnya. Meski hanya santri, komitmen kami NKRI harga mati. Masya Allah ya. Bener ya. Mantep. Matur nuwun untuk yang baca. Ya, sami-sami. Ya, selamat Lulu ya. Sekali lagi selamat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Nabawi absen aja. Dari siapa? Buat suamiku yang lagi kerja, semoga laris jualannya. Amin. Amin. Salam juga buat semua pendengar Suara Nabawi di manapun Anda berada. Salam ukhuwah Islami ya. Terima kasih. Dari Neng Siti di Grati. Oh, Neng Siti Grati. Dari Neng Siti Grati. Terima kasih Neng Siti yang berada di kawasan Grati. Kemudian dari siapa lagi? Oh, di sini ada Neng Siti Grati loh. Oh iya. Oh, ini sudah WA Bang Idris. Itu gabungan lagi. Ada pantunannya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nabawi ya, pesan aja salamnya buat suamiku yang lagi kerja, moga laris jualannya. Amin amin. Isu-isu ngombe kopi. Dicampur karo ketan. Nggih. Ojo lali nang Jumatan gawe kelambi sing rapi. Masya Allah, ketannya tadi? Hah? Kok dicampur ketan ya? Dicampur karo ketan, ojo lali, Jumatan. Oh, mungkin ini ngono. Gitu ya. Gua, pokoknya ojo ijol sandal ya. Ijol sandal. Terima kasih dari Neng Siti, terima kasih banget ya. Terima kasih Neng Siti ya. Oh, kirim dua tadi di Bang Idris, atau nggak tahu di SMS sama WA beda berarti ya. Tadi iya, di WA nggak ada pantunannya ya. Nggak ada. Iya. Tersaring mungkin, terfilter. Iya mungkin. Tapi ini cuman salam-salam aja sih. Oh gitu. Iya, mungkin beda sama atau aja sama ya. Orangnya sama mungkin ya, Neng Siti Ngerati. Kemudian Bang Idris ada lagi. Ada Pak Aki J. Pak Masya Aki J. Pak Aki J wonge teko wingi. Tak kena saiki tak sego jagunge sing wingi aman. Pak Aki J matur nuwun ya. Matur nuwun. Assalamualaikum abang berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragawi. Ragam pantun Islami. Nyita jajan serabi
karo masak mie ayam. Nggih, tuku rambutan nang bendungan. Nek cinta nang Kanjeng Nabi, ayo sing khusyuk wayahe mahalul qiyam, ojo rebutan gantungan. Nah. Ini sempat kemarin di sindir. Di apa ya, di sakwa. Ada pencakwa yang di sebagian daerah itu ada yang gitu ya, rebutan. Yang rebutan panganan ketika mahalul qiyam. Mahalul qiyam opo ae sing digantung ning omah, kasur, lemari. Iya bener. Truk opo ae gantung. Kadang peralatan-peralatan makanan, iya, ya, peralatan masak ya. Itu di daerah tempatnya Bang Idris ada mboten? Seperti itu. Denganku peralatan masak iya. Enggak, gantungan-gantungan gitu ketika maulid. Iya, itu apa? Wajan tas gaeng goreng itu orang yeah. Minyaknya digantung. Nah, saya panas. Mau ngancel apa sumbangan minyak? Prank ya. Iya. Di prank ya. Terus ya. Gak ada gak gitu gak maulidnya? Kalau dulu, dulu, bien bien nama. Terus sekarang kayaknya sekarang gak ada. Nah, sekarang kayaknya apa ya? Dikumpulkan. Di dum waktu buyar dia. Ya dikumpulkan terus dibagi gitu ya. Iya benar. Benar, seharusnya sudah seperti itu Bang Idris ya. Tapi di sebagian daerah masih ada Bang Idris. Bener iku jariku ya pas pas teko ditumi. Mau mulai apa ya? Sepi aja nih di wong ya. Mau ditumi berkat. Pokoknya leto ya. Iya. Oh masih Bang Idris. Di bagian tempat masih ada. Ada. Masih ada. Ada. Tapi di kota sudah enggak ada. Kayaknya kota enggak, udah. Kalau dulu rame. Kalau itu benar rame dulu itu. Ada teman saya malah ya gitu gara-gara gantungan dia lompat-lompatan. Lompat, akhirnya HP-nya jatuh kan. HP jatuh udah dicari enggak ada, padahal barusan jatuh. Aneh-aneh. Ya Allah. Iya. Momen Maulid seperti itu ternyata ada juga yang ngambil kesempatan padahal nah, sama ini jamaah ya. Padahal jamiah maksudnya, oh, iya. Jamiah itu loh, sama jamiah. Bahayanya itu. Waktu nah, lompat-lompatan dia agak merhatikan HP, ditaruh di saku, HP-nya jatuh, dicari lu gak ada kan aneh. Cepet ya. Iya. Mungkin dikira doorpress banget. Dikira doorpress tadi mungkin ya. Wah, kapan maning oleh HP ini. Nah, nanti kalau di tempat saya gak HP, counter. Counter saya gantung. Jadi enak sampean. Nah, memang ini harus di benar-benar dihimbau Bang Idris ya. Benar. Alangkah lebih baiknya hati-hati ada korban. Bener, lebih baik bener, lebih bener. Baik jangan ya. Kalaupun itu menjadi adat ya diusahakan setelah Maulid. Setelah iya. Selesai semuanya kayak di tempat saya gading dulu di musala Al-Masjid ya, musala ya benar ya. Dulu itu ada seperti itu cuma istilah guraan duit cuma nah. Itu bukan pas maulidnya, di luar acara maulid, habis sebelum maulid kan kita apa itu keliling dulu kan ada arak-arakan anak sunat masal itu mas. Setelah itu ada atraksi anak-anak dari Bakar Nusa, setelah itu guraan duit, tapi itu bukan pas maulid, nanti maulidnya enggak, setelah itu baru maulid sehari, bukan pas acara maulidnya, bukan iya terpisah caranya. Itu kurang duit itu ya? Tidak diperbolehkan Bang Idris dulu itu mas. Iya itu tidak diperbolehkan karena kayak bersifat sombong gitu loh Bang Idris, memberi dengan cara membuang itu tidak baik ya. Banyak yang mungkin dulu Raka pernah lihat video Bang Idris satu musola. Oh yo besar tuh ya. Ono sing oleh waduh itu ya Masya Allah ya. Oleh apa mas? Ranji ya. Ranji ya. Kok mas cocok gak mantan-mantan aja cocok dari itu. Mas Raka kok melu ngono nang telung langgar ya. Telung musola ya. Tiga musola ya. Tadi itu tadi itu gue. Ya Allah. Lanjut baca tensinya Bang Idris ya. Ini ada dari siapa ini? Assalamualaikum Mas Raka dan Mas Idris. Waalaikumsalam. Mas Raka itu lucu ya, gurem itu tumoy ayam waktu anggrem. Oh gitu. Itu gremet-gremet mas, guatel sekali mas. Aku penasaran sama mas berdua itu. Oh, aku
penasaran sama Mas berdua gitu aja matur suwun. Loh, kene iki ini apanya ya? Penasaran itu gremet Mas Guatel. Anu berarti kene iki gurem Mas, kan penasaran apa gini. Kak ini ayam waktu anggrem. Ada tumonya. Oh, mungkin. Gremet-gremet iya. Mas Guatel sekali. Kayak kermi ngono. Oh, loh, itu bisa ke orang kayak nah. Gitu kan ada ya apa itu istilahnya nyamuk terus apa itu kewan-kewan sih biasanya ngerubungi ngerubungi kewan ngerubungi kewan kak maksudnya ini bisa ke manusia apa? Manusia ta ini kok sampai bisa merasakan gatal sekali ya mungkin waktu jadi doki mang paling mas ya oh iya mungkin ke tangan-tangan gitu mungkin iya. Ya boleh. Ibadah dikit-dikit doki cak toha gitu. Katanya guatel sekali. Waduh. Kak pengalaman mungkin Mas yo. Iya. Kini trimone wis ndok semateng ya. Iya. Iya, kak melu nganggremi pisan ya. Ya penangan. Ini semoga suara Nabawi jaya terus. Maaf amin, Mas. Amin. Aku nyimak saja, aku enggak bisa pantunan Mas. Iya, belajar. Mau les sama Mas Raka dan Bang Idris yang lucu. Oke. Okay. Monggo dicoba-coba ya. Dicoba-coba pantunannya satu baris, dua baris boleh ya. Monggo silakan dicoba pantunannya. Enggak apa-apa salah-salah dikit insyaallah nanti bisa tambah belakang. Kalau salah satu kan 90, salah dua 80. Mas ya kayak bener kape oleh satu. Langsung ini ada lanjutan lagi Bang Idris. Waduh buahnya ini Bang Idris. Dari siapa ini? Dari siapa ini? Awali pagi dengan tersenyum. Jangan lupa baca basmalah. Assalamualaikum Bang Idris dan Bang Raka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Syam. Waduh, pulangnya naik pesawat. Hidup terasa tentram jika kita selalu bersolawat. Siapa nang Syam Mas? Ini dari siapa ini? Dari ini kan jenenge Nang Syam Sul. Dari siapa ini? Oh, Cak Supandi. Cak Supandi. Oh, Cak Supandi. Cak Supandi. Oh, Cak Supandi ya, oke. Okay. Cak Supandi. Cak Somat tuku iwak lele. Santriku sing selalu bersolawat bukan sing gemar main game. Main game. Game ya. Tulisannya bener kan di Kaldi, dari tulisan bener ya. Nah, dibaca ya beda. Lele, game ya. Ya bener sih. Oh, ini gini aja. Santri itu sing selalu bersolawat bukan sing gemar main HP. Main HP. Beli tomat ke toko Pak Nurul. Jangan pernah berpaling dari salawat jika engkau ingin berjumpa dengan Rasul. Masya Allah, mantap. Segorawan dimaem cak dulo. Pantunanku sekedak mawon sing penting podo ngrungokno. Masya Allah. Ya. Kode gedang kode telur ya. Nang Karanganyar tuku sawo. Kanggo penyiar mugi-mugi sehat sedoyo. Sedoyo ya. Santan diakum, kula ucapaken wassalamualaikum, masya Allah. Oke, makasih. Matur nuwun Mas Supandi ya. Mas Supandi, terima kasih. Ah, kayak merek kopi ya Supandi ini, kopi Supandi. Oh iya. Bang puterin Rabbuna Rabbul Qulub dari Gus Iam, G, insya Allah. Ini kemudian lanjut lagi di SMS mungkin Bang Idris? Dari Sayadi. Mas Sayadi. Pandaan. Mas Sayadi di Pandaan. Masya Allah. Sayadi ini aduh. Pak siapa? Mas Sayadi ini aslinya ini orang Bondowoso. Oh, Bondowoso. Iya. Terus kemudian ditugaskan untuk kerja di Pandaan. Kemarin sempat Raka ampiri dan ketemu. Alhamdulillah sekarang ketemu. Sudah mendengarkan kembali. Nah, sempat waktu itu radionya vakum. Dibawa ke Bondowoso. Akhirnya enggak ada radio dengerkan. Dan sekarang alhamdulillah udah mantau lagi. Masya Allah. Semoga lancar dan sehat selalu. Amin. Mas Sayadi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar aman di tali kawat. Beli kawat di hari Jumat. Ayo teman-teman banyak baca solawat agar di akhirat dapat syafaat. Amin, amin ya robbal alamin. Bang Radris. Bang Radris. Radris. Waalaikumsalam. Sama Pak Supaat katanya punya radio 12, Bang. Bagi-bagilah satu untukku ya. Sekarang gak punya radio gitu loh. Terima kasih kunjungannya kemarin ke Pelintahan. Pelintahan. Ya itu daerah Prigen ya. Iya, Pelintahan. Saya tahu insyaallah Pelintahan. Tinggal Bang Idris saya ditunggu. Woi, kemarin pas kan diajak ke sana ada istrinya ya. maaf Bang Radris baru bisa gabung kembali mulai kemarin radionya udah pulang kampung. Rencana mau pulang total malah gak jadi gitu loh. Untuk pesen out dah, pesen legen enggak? Ini beliau juragan gurame Bang Idris. Oh, gurame. Oh, gurame. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya. Oh, iya. Mau enak kaya ya. Pak Mujib opo teme saiki? Eyang kawe tangi turu jare. Aduh. Oh, pure. Ya opo yang rek santri kaya tangi turu, Mas. Kak Roni. Yang Mujib temane santri kedua. Wingan santri pertama. Iki santri episode kedua. Wah, yang Mujib ya. Pure. Tangi turu iki mambengi iki mulai masyaallah ya. Mulai marisa, Mas. Dari Khairun Nisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Khairun Nisa. Ya, Khairun Nisa, ya Khairun Nisa. Ragawi. Ragam pantun Islami. Cuma salam dan lagunya. Tadi telepon itu minta lagunya itu Banjari yang sudah kirim, Mas. Oh iya. Kalau ada ya. Sudah kirim aja. Ya. Salamnya buat Mamania, Nur Aini, Petamana, Neng Mif, Ibu Mufida, Anggrek dan semua akhwat Suara Nabawi, salam ukhuwah Islamiyah. Nggih. Ah, Pak Mujib gabungan mandeng. Papat ditambah telu. Iku ono pitu. Saya ini dino Jumat iku dino acara pernikahanku. Wah, masya Allah. Aman, penjumat terapi berarti aman lagi. Isa yang cipi. Tangi turu ngomong lagi pernikahan, Mas. Siapa? Tangi turu ngomong pernikahan ya. Coba ya mimpi zaman ini. Ngelintur tuh. Ayo. Lanjut Mas, di WA Mas. Dilanjut di WA. Ini ada Mas Canapi Bang Idris. Canapi. Ini sepertinya baru lagi Bang Idris. Oh, Canapi ini baru, banyak. Ya. Kalau ke rumahnya banyak kamus, banyak buku-buku tentang pantunan ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Allah, asrofi badrin fi kauni asrok. Masya Allah. Semoga dengan syafaat Nabi Muhammad. Semoga dengan syafaat Nabi Muhammad. Dengan hadirnya santri Indonesia semakin elok. Asrok elok ya, masya Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad akrami da'i ya da'u ilahak. Semoga dengan nur Nabi Muhammad santri Indonesia bisa bedakan batil dan hak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wafta minal khairi kulla muhlak. Semoga dengan barokah Nabi Muhammad santri Nusantara tetap menjaga akhlak. Mantap ya. Iya, nomor satu itu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad al-Mustafa shodiqil musaddaq. Semoga dengan kasih Nabi Muhammad saling rukun, damai penuh kompak. Masya Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga dengan berkah Nabi Muhammad yang bergelar santri bisa satukan umat muslim. Masya Allah. Iya ya. Luar biasa ya. Ini pantunnya spesialis ya. Magum ini. Spesialis pantun juga ini. Luar biasa ini. Dan Nabi ngubungi toko ya. Becak son.
Besok nanti di mana nanti? Nanti di rumah Kang Roni, datang ya. Di rumahnya Kang Roni. Kang Roni, kayaknya rombongan ini kita bawa bis ini. Insyaallah. Nah. Kemarin sempat ketemu Kang Roni di Sempat ketemu Kang Roni, katanya rencana lihat-lihatlah Mas, nanti insyaallah entah itu kuenya dibawa ke radio atau gimana. Oh gitu. Tapi okay. Informasinya mungkin sudah deal di rumahnya Kang Roni mungkin ya. Nah, dilanjut lagi Bang Idris, ini ada dari Pak Muhdor ya. Oh, Mas Muhdor ini di Lekok. Mas Muhdor di Lekok ya. Di Lekok ya. Ini biasanya lucu ini pantunannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapi mendem mangan ampas, dipotong tulange gawe geraji. Sapi ati adem duduk-duduk krono kipas, pergo delok santri budal ngaji. Masyaallah. Apalagi jalan bareng, berangkat ngaji. Kangen momen-momen biyen, iya, Mas. Sepedaan bareng, sepeda pancar. BMX. Ada yang pakai sepeda mini goncengan-goncengan gitu. Budal bareng-bareng. Sore ku rame Mas di Mariasar ya. Ya Allah, luar biasa ya. Raka masih menangi momen-momen seperti itu, Bang Idris. Saya juga. Waktu itu pernah Raka mau ke rumahnya Bu Mufida. Lewat daerah-daerah kayak sawah-sawah gitu. Lihat santri-santri berangkat ngaji pakai sepeda, ya Allah. Ya Allah ya. Di kota itu tidak ada hampir ya. Jarang sudah di kota seperti itu. Tapi di desa-desa itu masih ada Bang Idris yang pas pakai sepeda berangkat ngaji bareng, luar biasa. Ya Allah. Ya Allah. Menangi ya dulu ke kuliah waktu KKN di Rempah, di Widang Tuban, tepatnya daerah Baturan itu ya juga gitu, ya Allah ya. Dulu saya milihnya ngajar di TPQ, teman-teman ngajar di sekolah. Di madrasah ngajar TPQ sore, biar paginya bisa keluyuran. Teman-teman kan ngajarnya pagi. Kalau saya sore ngajinya. Enak, senang. Masya Allah, ya teman-teman antusias ya, anak-anak desa itu antusias ngaji. Masya Allah. Semoga tetap bertahan. Bener, ya Bang Idris ya. Saya lupa nama guru ngajinya dulu yang dekat dengan masjid. Saya lupa namanya. Bener. Tapi intinya gini Bang Idris, lebih baik jangan sampailah apa ketularan kondisi di kota Bang Idris ya. Iya. Karena kalau ketularan di kota ini nanti apa yang sudah dilakukan di desa ini malah kecampur apa yang dilakukan di kota Bang Idris. Budaya-budaya kota ini pergaulan-pergaulannya lebih keras Bang Idris ya. Bener Mas. Eman-eman. Tapi ya jadi santri harus bisa menghadapi semua kondisi ya. Benar sih sebenarnya seperti semua, itu ya. Semua kondisi ya. Tetap jaga, tetap tapi kuat. Tapi memang teruji ya. Kalo, ujiannya berat. Kalau yang belum masih lemah janganlah. Iya. Takutnya katut. Katut? Aduh, ada dulu Bang Idris. Ada di sebagian daerah anak pondok. Iya. Anak pondok terus kemudian keluar. Akhirnya katut budaya Bang Idris. Insyaallah. Ditinggalkan semuanya yang di pondok. Maksudnya dipondok. Apa yang diajarkan di pondok ditinggalkan. Ya Allah, itu menakutkan Bang Idris ya. Lanjut lagi, ngenyang sendok harganya dibanting gawe borongan. Arane pisang bahasa Inggrisnya jari banana. Waktu nang pondok kopiai miring lan sarungan boyong nang masyarakat gak kalah karo sing sarjana. Masya Allah. Mantap. Masya Allah. Pakaiannya ya gak kalah sarjana ya, pinter ya ilmune ya. Masya Allah. Menteri rehat dolanan kawat. Santri sehat Indonesia kuat. Oh. Tema ya. Ini tema saat ini ya. Tema santri ini. Masya Allah. Lanjut, terima kasih untuk Mas Muhammad Muhdor yang berada di kawasan Lekok. Lekok ya. Beda Lekok. Ada Ning Khoir Bang Idris. Oh, Ning Khoir. Ada dari Khoir Tunisia, ini Ning Khoir. Ning Khoir. Khoir. Assalamualaikum Bang Idris dan Mas Raka. Waalaikumsalam. Ragawi. Ragam pantun Islami. Makan kupang di pasar turi ada lembayung berwarna biru. Wenai. Jangan gampang mengaku santri kalau belum punya ilmu.
gurune Ustad YouTube, ahli YouTube. Saya Google ya. Ya, saya Google. Klepon nikmat dan manis, tambah gula terasa legi. Syukran buat Bang Raka dan Bang Idris. Oh ini, syukran buat Bang Idris, Mas Raka, terima kasih. Dibalik. Lanjut, terima kasih Ning Hoir ya. Ada dari Ning Anissa di Randupitu, Bang Idris. Ning Anissa Randupitu, iya. Pergi ke pasar membeli sapi, dipakai kendaraan di akhirat. 22 Oktober peringati Hari Santri, santri hebat gemar baca solawat. Mantap. Sarapan roti, sarapan roti dicampur mentega. Makannya sambil duduk di kursi. Santri bukan yang mondok aja, tapi siapapun yang berakhlak seperti santri, dialah santri. The real santri ya. Buat antum berdua, syukron. Sami-sami. Oke, terima kasih. Ada lagi Bang Idris? Dari Mamania tadi, Mamania. Ucapan salamnya Khairudunisa, salam balik buat Neng Khairudunisa, monggo kesini. Ini anakku mau ada acara ke Villa Mojokerto 3 hari, mohon doanya. Nggih. Buat Neng Pasreban, kalau mau nangka enggak perlu naik. Bang Idris, ini ada informasi. Apa itu? Suara Nabawi mati Bang Idris. Iya. Iya. Coba masa lagu, mati ini. Coba lagu, Man. Ada ini. Ada Neng Hoir, ada Neng Hoir. Ada gini lo. Udah kan kedengeran ya? Ada ini. Ini katanya Gus Uda, gurem mane. Cak Toha kena wis Cak Idris iki. Kemudian ada Bu Nurul. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Ragawi. Ragam pantun Islami. Yuk sutoyo enggak perlu ing pasar dino Jumat. Dino Jumat biyen mesti barang kebutuhane wis ana sing ngeteri. Ayo anak putuku sing semangat yang ngaji marang Pak Ustad uga Pak Kiai. Dari Ibu Nurul di Bangi, matur nuwun. Matur sembah nuwun Ibu. Kemudian ada Ning Eva Lani yang berada di kawasan Sumber Banteng City Kejayan. Sumber Banteng. Muncul lagi Mas Raka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Godong janur, godong kelopo, ngetok glugu nganggo graji. Para sedulur kita sedaya, bapak ibuku, ayo sergap ngaji. Masya Allah. Oh, para sedulur kita sedaya, bapak ibu, ayo podo sergap ngaji. Ibuku ya. Melaku-melaku menyang alun-alun, numpak sepur menyang stasiun. Bapak ibu menika pantun kangge menghibur ati sing ngelamun. Masya Allah. Ngelamun lan ngelantur. Sumber Banteng ini di daerah Kejayan. Saya enggak tahu. Sudah pernah ke situ Bang Idris? Enggak tahu saya, Sumber Banteng. Belum ya, sepertinya di pelosok Banteng, mungkin. Tahu Gedung Banteng. Mana mana? Enggak tahu Gedung Bantengnya. Kedung ya? Gedung Banteng. Gedung Banteng di mana Bang Idris? Rembang. Rembang, Gedung Gedung Banteng. Gedung Banteng. Ini kemudian ada siapa lagi? Sepertinya kita rehat dulu Bang Idris ya. Kita rehat sambil menikmati kue lotri. Kue lotri yang kue lotri dikirim Mama nih ya. Kalau sampe nek meknya enggak dong. Jangan kemana-mana ya Abu Nabi ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita putarkan dulu ini dari Gus Iam tadi di request sama Mas Pandi insya Allah. Iya. Yeah. Rabbuna Rabbul Qulub. Jangan kemana-mana Hunabi, Raka dan Wang Idris akan kembali setelah yang satu ini. Baik Abu Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali lagi dalam program Ragawi. Ragam Pantun Islami. Mohon maaf kalau tadi ada suaranya hening ya. Suara kita keluar mic-nya mati tadi. Iya ya. Mic-nya mati, mohon maaf. Mohon maaf ya. Jadi untuk Abu Nabi yang tadi nggak sempat dengarkan yang dibaca, ini sebenarnya sudah dibaca. Tapi kebetulan mic-nya mati. Ya kita nggak ya. Paham. Ya. Jadi tadi, nanti bisa dicek lagi Bang Idris ya di YouTube yeah. kita ya di siaran ulangnya Insya Allah. Ya. Buat Khairudunisa tadi dapat salam dari Mamania ya. Iya benar. Gitu loh ya.
dapat tadi, salam balik gitu loh. Ada dari Neng Hoir juga sudah dibacakan, Ibu Nurul sudah dibacakan. Nanti dicek ya di YouTube ya. Iya. Kemudian ada Neng Evalani ya. Tadi sudah dibacakan pantunannya, mantap. Ya, nanti di YouTube dicek ya, karena sudah kami rekam ya, nanti bisa dicek di YouTube insya Allah kalau tayang pemutaran ulangnya. Iya. Terima kasih. Kemudian dari siapa ini? Ada Ding Lilis Dinggrati. Maaf Bang, nggak bisa kirim pantun, nyimak aja sambil okay. Sarapan pagi. Enak, terima kasih enak. Ini ada siapa lagi? Ini dari Kang Roni Bang Idris. Kang Roni. Bahas gurem opo santri Mas ya. Montor jeep momot terwelu nagih utang disugui kluwe. Nek Pak Mujib wayaine tangi turu. Maklum Mas, wong sugi bebas tangi waya opo ae. Iki mang bae sampean takon Mbak santri opo gurem enggak iki Mbak santrine yang ujib sak gurem-gurem. Sidono Oma Mas. Oh iya, nanti berarti jadi di rumahnya Kang Roni ya. Yeah. Nanti malam khotmul Quran insya Allah di rumahnya Kang Roni. Ojo lali ABG nih ya Roni. Iya bener. Sidono Oma Mas wis tak masakno spesial. Masya Allah. Luar biasa. Kemudian ada siapa lagi? Terima kasih Kang Roni. Nanti insya Allah ya. Ada di SMS Bang Idris? Di SMS ada Anggrek di Keraksaan ya. Ning Anggrek. Anggrek Keraksaan. Bunga harum, bunga melati. Assalamualaikum. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Melati berbunga. Buah nangka masih muda. Nggih. Bukan santri namanya jika durhaka pada orang tua. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Si baterai kosong mati. Ini dari siapa lagi Pak Idris? Coba Raka lanjut ya. Yes. Dari ini suara Nabawi di random 7 di random itu hilang. Oh tadi suara kita ya. Iya. Mic-nya tadi mati. Kita enggak kerasa dulu ya. Kita pakai headset. Jadi nanti coba dicek di YouTube ya. Sudah dibacakan tadi. Kemudian ada Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragawi. Ragam pantun Islami. Macul Tegal. Tanaman ubi. Hijau dedaunan rimbun dan lebat. Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi, ayo ramaikan dengan banyak membaca solawat. Masya Allah, Allahumma salli wa sallim alaih. Masya Allah, matur nuwun Pak Rijal. Kenikmatan karena rasa terasa gurih semuanya makanan. Selawatan jangan bersenda gurau, apalagi sampai berebutan. Nah, jangan sampai nggih. Guyonan, jungkra-jungkraan, rebutan, waduh. Rebutan pangan mas ya. Kadang ada yang ngerokok Pak Idris. Nah, jangan opo. Sampai ya. Wis ngene marno mulutane dile pom bensin karo wong rokok ati ya. Aman ya Bang Idris. Aman. Ya. Gak berani ngerokok ya. Nah, jadi seperti itu Pak Bang Idris ya. Jangan sampai ngerokok ketika pembacaan maulid. Jangan bawa rokok. Ya, sejam, satu jam setengah lah Bang Idris ya. Mosok sih gak kuat nahan ya. Masa gak kuat nahan. Ayo ditahan ya. Ditahan demi apa? Demi Rasulullah agar semakin cinta kepada kita semuanya ya. Masya Allah. Ini banyak himbauan dari guru-guru kita Bang Idris. Benar, benar. Jangan bawa rokok, jangan sambil ngerokok ketika pembacaan maulid ya, yang sedang berlangsung ya. Semoga kita digolongkan menjadi hamba Allah yang selalu dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini coba Raka cek di via SMS ya tadi, yang tadi Anggrek belum sepenuhnya kebaca. Iya, karena baterainya habis ya. Iya. Mohon maaf ini. Tadi telepon-telepon banyak. Iya, sekali lagi Abu Nabi kalau dalam keadaan on air dan kemudian kita rekam di YouTube ya. Ini mohon maaf kita enggak bisa on air karena kita enggak terima telepon ya. Karena ada salah satu alat yang untuk telepon digunakan untuk rekam ya.
Mohon maaf. Nanti lain kali kita coba cari solusinya Bang Idris ya. Iya. Ini dari Ning Anggrek tadi. Baju yang hilang masih ku cari, warna biru dan merah muda. Baru dibilang santri sejati bila selalu membahagiakan orang tua. Oh, iya. Baju yang hilang dapat ganti dari Nyai Sepuh dan teman-teman yang baik hati. Baru dibilang santri sejati bila tidak terpengaruh membid'ah-bid'ahkan ajaran Nabi. Baju yang hilang ku temukan kembali ternyata ada di atas lemari. Baru dibilang santri sejati bila taat kepada Ilahi. Nah, terima kasih, Ge. Okay. Terima kasih Ning Anggrek yang benar dari kawasan Kerasan. Ya. Ini kemudian ada Ning Kuning. Ning Kuning. Masuk kelas nulis pelajaran, moco dewe nganti buyar. Tanggal 14 aku oleh undangan, mugoe diwei berkat isine dolar. Tak kayak dolar monopoli zaman ya. Terima kasih Ning Kuning yang berada di kawasan Pasar Pan. Nah, ya. Itu tadi Habu Nabi sudah Raka bacakan semua dan Bang Idris ya. Sampun ya. Sudah dibacakan ya. Semuanya sudah dan apabila Habu Nabi tadi enggak dengar atensinya dibaca atau kelewatan mungkin pas keluar atau pas lagi ke dapur ya jadi nggak mendengarkan, Abu Nabi bisa cek kembali, mendengarkan kembali di via YouTube kami di YouTube Suara Nabawi ya. Insya Allah nanti ya kalau sudah selesai editing nanti Insya Allah kita akan livekan di YouTube Suara Nabawi atau Facebook Fanspage Suara Nabawi ya. Itu aja mungkin Bang Idris ya, pesannya untuk santri Bang Idris. Pesannya untuk santri, monggo. Sampai nih mas, baca pesannya mas. Ya semoga Allah memberikan kita ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Untuk seluruh santri, termasuk kita juga Bang Idris ya. Ya. Ilmu yang berkah dan manfaat, kita diberikan kemampuan untuk ikhlas mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu saja dari Raka dan Bang Idris ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap mengikuti program-program kami selanjutnya, tetap berada di 107.7 FM Radio Suara Nabawi, damaikan hati, sejukkan jiwa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwalinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.